Oke, kita pergi tajuk yang seterusnya. Kuasa dua. Kuasa dua. Pernah dengar tak perkataan kuasa ni? Tahu. Apa dia kuasa? Power. Power tu bahasa Inggeris. Kuasa tu bahasa Melayu. Yang biasanya kamu dengar, yang kamu tengok dalam TV tu ada. Ada cerita yang kuasa-kuasa. Cerita apa? Cerita Bobo Boy. Bobo Boy kuasa berapa? Kuasa tiga. Bila Bobo Boy kuasa tiga, dia jadi berapa orang? Tiga orang. Tiga orang yang sama ke lain? Sama. Bobo Boy, apa bendanya? Taufan. Tanah. Lagi satu apa? Taufan tu angin lah. Kilat ke kilat? Ke api? Tak, saya tak apa nak tengok sangat. Koma lah yang tengoknya. Okay, konsep yang sama juga berkaitan dengan kuasa ini. Okay, kuasa. Kuasa suatu nombor ialah nombor tersebut didarab dengan nombor itu sendiri. Faham tak? Kuasa suatu nombor didarab dengan nombor itu sendiri. Okay, dalam kali-kali yang kamu dah hafal, dalam sifir yang kamu dah hafal. Okay, kamu dah tahu dah. Apa dia nombor yang dikalikan sama? Satu kali satu lagi? Dua kali dua lagi? Tiga kali tiga lagi? Empat kali empat lagi? Lima kali lima lagi? Enam kali enam lagi? Tujuh kali tujuh lagi? Lapan kali lapan lagi? Sembilan kali sembilan lagi? 100 kali 100 lagi? Ha. Lagi? 11 kali 11. Okey, maksudnya di sini, okey, dalam ayat yang ayat yang ada, okey, kuasa itu maksud dia macam ni. Ha. Kuasa. Kuasa dua. Ha, kalau kuasa dua, maksudnya berapa kali berapa. Okey, dengan nombor di sini sama dengan nombor di sini. Contohnya kalau sini dua, sini dua. Ha, itu maksudnya kuasa dua. Okey, kuasa dua. Nak menulis kuasa dua, kita tulis dalam bentuk macam ni. Ha, dua besar, dua kecil. Ni maksudnya kuasa dua. Ha, yang kecil ni maksudnya kuasa dua. Kuasa dua. Boleh? Boleh? Ha, macam mana kita nak tentukan kuasa dua? Kalau dua kali dua berapa? Empat. Jadi dua kuasa dua sama dengan? Empat lah. Itu maksudnya kuasa dua. Boleh? Kalau dalam kalkulator kamu, cuba kamu tengok. Saya tunjukkan kalkulator situ. Ada tak tanda kuasa dua? Kalau yang FX570, kalau dua kuasa dua, kamu tengok yang ni. Tengah-tengah ni ada tulis X dua kecil tu. Ada? Kalau kalkulator RM2 tu tak adalah. Kalau kalkulator ni ada. Cuba kamu tekan. Kamu tekan 2, kamu tekan. Ha, nampak kan ada 2 kecil atas dia tu? Itu maksudnya 2. 2 apa? 2 kuasa 2. Bila kamu, kalau kamu tekan tanda sama dengan 4. Maksudnya 2 kali 2 4. Itu maksudnya kuasa 2. Boleh? Ha, dia kalau yang nombor macam ni, senang lah. Kalau nombor bulat, kalau nombor perpuluhan, 0.02 kuasa 2 berapa? Ha, tekan je tanda sama dengan. Oh, udah pula ini pula. Ini dah jadi nombor piawai. Sekejap eh, kena resetkan dulu. Sekejap, saya reset dulu eh.
Okey, 0.02 kuasa 2. Berapa? 0.004. 0.004. Betul? Ha, macam itulah. Itu kamu nak tahu dulu. Boleh? Ada soalan pasal kuasa 2? Okey, kita tengok contoh. Contoh. Okey, cari nilai bagi setiap yang berikut. Cari nilai bagi setiap yang berikut. Okey, kita ada A. Negatif 9 kuasa 2. Okey, negatif 9 kuasa 2 tu maksudnya apa? Macam mana? Sama dengan negatif 9 kali negatif 9. Bukan kali 2 ya. Haa, ini kadang-kadang memang selalunya ada 2 kuasa 2, bukannya 2 kali 2. Bukannya 2 kali, oh ini sebab nombor yang sama. Okey, saya 3 lah. 3 kuasa 2. 3 kuasa 2 maksudnya 3 kali 3. Bukan 3 kali 2. Faham? Faham? Haa. Nanti saya tanya nanti 3 kuasa 2. Dengan confident dia jawab 6 cikgu. Ada. Tak percaya nanti kamu dengar. Okey, 3 kuasa 2 berapa? 9. Maknanya 3 kali 3. Kalau macam ni, negatif 9 kuasa 2. Negatif 9 kali negatif 9 berapa? 81. Macam tu. Okey, B. Kalau 0.04 kuasa 2, maksudnya apa? 0.04 kali 0.04 berapa? 0.8. Ah, itu dia. Kan saya dah cakap tadi, dia mesti darabnya 4 kali 2, 8. Berapa? 1.6. 0.0016. Saya tahu kamu punya kalkulator tu macam ini kan. Dia jadi ada macam tu kan. Itu nombor piawai. Nombor piawai ni kamu tak belajar lagi. Nanti saya ajar kamu nak setkan macam mana nak dapatkan 0.0 tu. Boleh? Boleh? Okey, sebelum kamu keluar kamu salin dulu ni. Punya loceng lah kan? Punya rehat kan? Salin dulu ni cepat-cepat.